Polman, Ma Masa, Ma Jena, Ma Muju, Ma Muju Tengah, Pasang Kai. Dahulu rakyatnya hidup aman dan tentram. Sistem pembayarannya masih didominasi secara tunai. Namun, setelah tentara COVID menyerang, rakyat jadi takut keluar rumah hanya untuk sekedar jajan. Hanya ada satu pendekar yang bisa membantu rakyat Sulawesi Barat. Namanya Pendekar Kris. Mohon ampun Paduka Yang Mulia. Tentara COVID telah menyerang di wilayah seluruh Sulawesi Barat ini, Yang Mulia. Apa? Ampun Paduka Yang Mulia. Rakyat pun tidak ada yang ingin keluar dari rumah dan mereka tidak ingin melakukan transaksi secara tunai, Yang Mulia. Ini tidak bisa dibiarkan. Mohon ampun, Yang Mulia. Kita harus melakukan sayembara, Yang Mulia, untuk mencari pendekar Sakti Mandraguna, Yang Mulia. Buat sayembara dan sebarkan kepada seluruh rakyat, kita mencari pendekar terbaik di negeri ini. Baik, Yang Mulia. Perhatian untuk rakyatku semua. Atas perintah Raja, saya datang mengadakan sayembara dan akan mencari pendekar-pendekar Sakti Mandraguna untuk melawan tentara COVID yang telah menyerang di wilayah kita. Pemenangnya pun akan dinikahkan dengan putri sang raja. Apa ini? Oh, sayembara. Daftar dulu ah. Tunggu saya, sang putri. Hei, Bote, maju kok. Jaga matinya. Cuma segitu jurusmu. Ampun, ampun kasih pendekar, memangking betisku, sudah mau, ampun gak kasih memangking sidang, tapi wong. Wahai pendekar, siapa namamu? Saya adalah pendekar Kris, Paduka. Senjata apa yang kugunakan itu, sehingga kau dengan mudah mengalahkan musuh? Ampun Paduka Raja, ini adalah Kris, QR Code Indonesian Standard.
Apakah kris dapat digunakan untuk memerangi tentara COVID? Tentu bisa, Paduka Raja. Sebentar. Kris ini merupakan transaksi pembayaran non-tunai kontakless. Kita tidak perlu lagi bertransaksi secara tunai, Paduka. Paduka mau belanja di pasar, bisa bayar pakai kris. Paduka mau bayar zakat, infak, dan dana sosial, bisa bayar pakai kris. Bahkan kris ini bisa digunakan oleh rakyat untuk membayar pajak Paduka Raja. Karena kris cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, begitu Paduka Raja. Ampun Paduka Raja, bolehkah saya melihat putri yang akan dinikahkan dengan saya? Oh, tentu saja boleh. Panglima, panggil si putri. Ambil. Maaf Paduka Raja, saya tidak jadi mengambil hadiahnya. Apa? Saya memberikan senjata kerisnya saja, Paduka. Ini dia solusinya untuk melawan tentara COVID. Kris QR Code Indonesian Standard.